video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat @padil_mb1925. Bertanya tentang bagaimana contoh penulisan referensi jika mengutip kutipan dalam kutipan pakai style Vancouver, Pak. Jadi ceritanya Fadil ingin membuat referensi dari kutipan di dalam kutipan dengan style Vancouver. Nah, untuk membuat kutipan di dalam kutipan Vancouver itu pada prinsipnya sama saja membuat style pengutipan mau yang secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, kita ambil kutipan di dalam kutipan yang secara langsung adalah ini sudah disiapkan. Di sini contohnya jurnal yang diambil adalah dari Laju Pertumbuhan Calon Induk Udang Galah dari Andiri Maria Musa dan Julius Kisworo. Kami ambilkan satu kutipan dalam kutipan, misal kutipan awalnya adalah yang ini dari hasil pengujian ini sampai di sini, ini kutipan awal, kutipan di dalam kutipan. Nah, ini kutipan Julius Kisworo ini dikutip melalui jurnal dari Ani Rimalia. Jadi seperti ini prosesnya, ini kita flashkan sesuai dengan keperluan di mana posisi kita ingin menaruh. Dan kita pastikan ini menggunakan Vancouver. Nah, ini pasti stylenya kita rubah di Vancouver dulu. Terus setelah seperti ini, maka kutipan di dalam kutipannya adalah Kisworo et al. 2014 dalam tahun 17. Nah, tahun 2017 boleh seperti ini, namun nanti tergantung dari tata cara resmi dari fakultas atau universitas masing-masing. Tetapi umumnya akan menggunakan kalimat dalam atau di dalam yang seperti ini, di dalam. Nah, jadi kita bisa menggunakan tanda penghubung dalam sebagai bentuk kutipan di dalam kutipan. Kutipan ini, kutipan pertama dikutip oleh Ani Rimalia dan dituliskan di dalam jurnal, dituliskan di dalam laporan yang baru ini. Nah, kemudian Vancouver-nya di mana? Maka Vancouver-nya posisinya ada di bagian bawah ini sebagai penanda citasi. Kita ambil dari Ani Rimalia dengan laju pertumbuhan yang berbeda ini. Jadi kita tuliskan kembali set citasi, kopas di sini dan klik untuk mengambil citasinya. Nah, ini nomor satu dengan Vancouver. Kemudian contoh berikutnya yang kedua, kita gunakan bagian yang judul peningkatan pengetahuan pentingnya sertifikat halal. Ini sebagai contoh. Ini dari Aris Pujianto. Kemudian kita bisa ambil citasi kutipan di dalam kutipannya, misal ini Kabupaten Banjarnegara, kita copy saja. Kita copy ini sebagai contoh kutipan di dalam kutipan. Nah, kita ambil Kabupaten Negara, setelah di copy maka kita pastekan di sini atau paste-kan di sini, ini diratakan. Sudah Kabupaten Banjarnegara 2021, ini kami ambil, potong dulu, taruh di bagian atas. Nah, Kabupaten Banjarnegara 2022. Oh, Kabupaten Banjarnegara 2021 di dalam siapa di sini tulisannya, di dalam siapa Pujianto. Oh, di dalam M. Aris Pujianto sebagai penulis. Kemudian kita tulis di sini M. Pujianto. Nah, ini contoh sementara
Ini contoh, kita ambilkan saja kopinya. Nah, ini contoh tahunnya 2024. Kita ambil contoh punya. Dan ini kita kutip dari M. Aris Pujianto tahun 2024 yang menyatakan bahwa salah satu manfaat utama dari sertifikat halal bla 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 dan seterusnya sampai pada bagian akhir ini. Kemudian pada bagian akhir ini kita kembali membuat sitasi dengan nama M. Aris Pujianto, kita klik dan oke. Sehingga sitasi font covernya sudah bernotasi 1 untuk kutipan dalam kutipan pertama dan sitasi 2 untuk kutipan dalam kutipan bagian keduanya. Dan daftar pustakanya akan menjadi insert, klik insert bibliografi pada bagian yang nomor kosong ini sebagai daftar pustaka contoh. Maka hasilnya sudah tersitasi menjadi seperti ini. Sitasi 1 kutipan pertama di dalam kutipan kedua. Kemudian paragraf keduanya kutipan pertama di dalam kutipan kedua. Nah, ini sudah menjadi kutipan di dalam kutipan dengan style Vancouver. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, sahabat Yusatya Akademia, semoga memberikan manfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.